Tenaga Nasional Berhad TNB Melaka perlu memastikan sistem dan aplikasi smart meter atau meter pintar berfungsi sepenuhnya bagi memudahkan pengguna mendapatkan maklumat penggunaan agar tidak menimbulkan sebarang kekeliruan. Ketua Menteri Adli Zohari berkata TNB telah menyelesaikan 1,600 aduan daripada 2,500 aduan yang diterima. Jelasnya, kira-kira 250,000 pemasangan meter pintar telah dipasang di kediaman seluruh Melaka. Memang kalau kita lihat, sepatutnya kita mahu bahawa apa yang dijanjikan kepada rakyat itu kita harus tunaikan. Termasuk dari segi pengawalan tenaga, itu boleh dilihat sendiri oleh masyarakat. Itu tujuan pemasangan smart meter. Jadi kita harapkan dengan tujuan itu masyarakat akan dapat menggunakan apps itu dengan cara yang baik. Jadi bagi kita yang paling penting adalah pelaksanaan itu mesti dibuat secara sempurna. Jadi yang menimbulkan masalah bila maklumat-maklumat itu tidak diberikan kepada masyarakat. Beliau berkata demikian ketika ditemui sidang media di Seri Negeri Air Keroh.